saya ingin sentuh sedikit saja berkenaan dengan butiran 070400, program Satu Malaysia Satu Harga. Dalam butiran ini, Tan Sri, ada penurunan sebanyak 46 juta bagi program Satu Harga Satu Malaysia ini. Pada tahun lepas, bajet lepas, allocation ini dengan izin adalah 66,135,400, dan pada tahun ini dia hanya diberikan allocation hanya diberikan sebanyak 20 juta. Bukankah Menteri ini akan membebankan orang Sabah dan Sarawak sekali lagi? Dengan izin, this is a huge reduction. Dan kita tahu, seperti Tan Sri pun tahu, di Kota Bulut, di Penampang, Keningau, dan banyak tempat di seluruh Sabah, kita punya orang tidak ada gaji yang tinggi. Mereka ada keluarga yang besar. Dan penurunan ataupun penurunan sebanyak ini tentu akan membebankan mereka. Dan saya harap kerajaan sudah membuat satu studi berkenaan dengan implikasi yang akan terjadi kepada Sabah. Boleh, Tan Sri? Nah, terima kasih, Tan Sri. Terima kasih, Yang Berhormat. Berkaitan dengan program tadi, saya ingin membawa perhatian Yang Berhormat tentang kempen penurunan harga barang 2015 yang diisytiharkan oleh Yang Berhormat sendiri. Saya ingin tanya betapa berkesannya kempen ini. Adakah kempen ini diteruskan untuk tahun 2016? Dan jika ada, berapa peratus dan kes-kes terperinci dan contoh kejayaan kempen ini? Sebab saya nampak program dan kempen-kempen ini memang dibuat oleh kementerian. Saya tidak nafikan. Tetapi yang kita tak dijelaskan adalah tentang rekod-rekod cemerlang dan kes-kes cemerlang dan contoh-contoh terperinci bagaimana benda ini dilakukan. Tan Sri Speaker, saya juga mengambil kesempatan untuk hari ini Yang Berhormat menerangkan atau menjelaskan 10 item yang sebenarnya telah dikurangkan harga pada tahun ini, 2016. Contoh ambil ayam 1 kilo. Harga sebenar sebelum dan harga sekarang selepas dari sudut kempen penurunan harga barang. 10 item, masih. Kapar, sudah utang 2 minit kepada penampang. Ucapan Kapar dimasukkan dalam ucapan saya juga, dan saya pun ingin bertanya dengan penurunan subsidi ataupun Satu Harga Malaysia ini, apakah barang-barang yang akan dikena dan all will be affected, and what are the ways kerajaan telah cadang untuk to rectify or to make this right for our people? That's all, Tan Sri. Thank you. Sila.